Assalamualaikum, selamat petang semua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki korang, dilancarkan urusan yang korang semua buat guys. Jadi untuk video hari ni, saya nak review balik aplikasi YouTube. Kita dah lama dah tak main dekat dalam apps ni. Last saya tebus hari tu 17 hari bulan 7. Kita ada tebus RM10. So untuk video hari ni, kita akan cuba untuk tebus lagi. Nanti kalau dah masuk dia punya duit dekat dalam Touch & Go, saya akan kongsi dia punya bukti pembayaran tu dekat dalam korang punya group WhatsApp. Jadi yang mana belum join dalam grup, korang boleh tekan link grup dekat bawah video ni. Ada link grup WhatsApp yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi korang boleh pilih mana-mana grup yang korang nak join. Kalau nak masuk tiga-tiga pun boleh, kalau nak masuk salah satu pun boleh guys. Mana-mana pun boleh guys. Tapi kalau grup pertama dengan kedua dah penuh, korang masuklah grup yang ketiga tau. Kenapa korang kena masuk dalam grup? Ini satu benda yang korang kena faham. Pentingnya korang masuk dalam grup, selalunya kalau ada update terbaru, info terbaru, aplikasi terbaru, saya akan kongsi dekat dalam grup WhatsApp dulu. Kita akan main dulu. Kalau dah ada bukti pembayaran, baru saya... Guys, sorry okay, tadi video ni terputus geng. Suara saya tak masuk dekat dalam record. Jadi sebenarnya tadi saya dah record sampai 3 minit tau. Rupanya suara saya tak masuk dekat dalam video. Jadi saya nak kena ulang balik benda yang samalah. So kita sambung balik part yang kita terputus tadi. Dalam grup kan? Okay, yang mana belum lagi dalam grup, boleh masuk dekat dalam grup sekarang. Yang mana belum dalam grup, yang mana join, yang mana belum join. Okay, yang mana belum join dekat dalam grup, korang boleh masuk dalam grup sekarang. Ada link dekat bawah video ni. Dapatkan update terbaru dekat dalam grup, bukti pembayaran, tips cara jawab survey, tips cara invite, apa semua dekat dalam grup WhatsApp. Dan yang paling best sekali, korang boleh dapatkan money pocket Touch & Go, duit secara percuma dekat dalam grup WhatsApp. Saya akan bagi money pocket secara random setiap bulan dekat dalam grup. Jadi yang mana nak dapatkan duit percuma, korang boleh masuk dekat dalam grup WhatsApp. Dan kenapa dia loading lama sangat ni? Nak tekan apa pun dah tak boleh. Kejap. Yang mana korang nak try guna aplikasi VTube ni, boleh tekan sekarang link dekat bawah video. Saya dah letak link aplikasi. Jadi korang kena download dulu aplikasi ni. Lepas korang berjaya download, korang buka, korang kena daftar guna Google. So lepas korang berjaya daftar, korang dah boleh terus guna aplikasi ni guys. Cara nak main dia senang je. Korang buat task setiap hari, korang dengar lagu, tengok video ataupun check in setiap hari untuk dapatkan korang punya coin ni, untuk kumpul korang punya coin. Bila coin korang dah cukup, korang tekan dekat bahagian withdraw. Korang boleh pilih reward apa yang korang nak tebus. Dia ada Touch & Go 20 sen, RM3, RM10, RM50 dengan RM150. Tapi kalau korang nak tebus 20 sen ni, korang kena check in 2 hari je. Korang daftar hari ni, korang check in, lepas tu korang check in esok, korang dah boleh tebus 20 sen. Aku nak cakap RM20 tadi, 20 sen. Lepas tu untuk RM3, kalau korang nak withdraw RM3 Touch & Go, korang kena invite 3 orang. Kalau korang nak withdraw RM10 reload Touch & Go, korang kena invite 50 orang. Kalau RM50 dengan RM150, kita tak perlu invite orang. Cukup point kita boleh tebus, kita boleh withdraw. So macam mana nak dapatkan point dekat dalam aplikasi ni kan? Okay, korang tekan dekat bahagian depan ni, dekat bahagian home. So dekat bahagian home ni dia ada music, ada music, ada filem, ada gaming ataupun video lah, video orang main game, video, filem, animation, music apa semua tu kan. Korang tengok cerita, dengar lagu setiap hari untuk dapatkan coin. Faham tak? Contoh dia macam ni lah. Pilih mana-mana video yang korang nak tengok. Guys, untuk task dengar lagu ataupun tengok cerita ke tengok game ke, korang tak boleh nak buat guys. Saya pun tak tahu kenapa. Mungkin handphone saya je kot yang problem. Korang punya macam mana nanti korang boleh tengok, okay? Sebab saya punya, saya tekan video dengan lagu dia tak keluar. Dia loading je, dia tak keluar apa-apa. Kalau tak, dia bergerak guys. Video tu dia akan bergerak. Lepas tu kotak hadiah dekat bahagian tepi ni, kita boleh claim coin tau. Tapi video ni tak bergerak, jadi saya tak tahu kenapa. So untuk task video dengan lagu apa semua ni, kita tak boleh nak buat. Tapi korang boleh buat task yang lain lah. Contoh dia macam ni. Korang boleh claim coin dekat dalam buih ni. Lepas tu korang boleh claim coin dekat kotak hadiah atas ni. Lepas tu korang boleh check in setiap hari. Dekat sebelah kotak hadiah tu ada satu lagi kotak, korang boleh check in setiap hari untuk dapatkan coin. Maksimum korang boleh dapat sehingga 30,000 coin selama sebulan. Lepas tu hari yang ketiga, hari yang ketujuh, hari yang ke-14 dengan hari yang ke-30, korang akan dapat kotak hadiah. Dekat dalam kotak hadiah tu dia ada point. Point dia akan bagi secara random. Lepas tu dekat bahagian sini, dekat bahagian game ni pun sama juga, dia ada game yang korang boleh buat setiap hari. Buat game lah, korang boleh buat dia punya task setiap hari, main game apa semua. Lepas tu dekat bahagian reward ni, korang boleh buat juga dia punya task. Korang try je nanti satu persatu. Kalau tak faham, tanya je saya dekat WhatsApp. Kalau nak buat task tu, korang tekan dekat bahagian sini. Dekat sini, dekat bahagian start, dekat bahagian open. Korang tekan dekat bahagian situ kalau korang nak buat dia punya task. Cuma untuk task dengan lagu, dengan tengok cerita ni je tak boleh. Saya tak tahu kenapa dia tak gerak tadi video tu.
sama ada handphone saya yang problem ataupun semua orang pun macam itu pun saya tak tahu lah guys. Kita akan try main dulu sebab saya dah lama dah tak main kan. Saya akan cuba main, nanti saya withdraw. Kalau dah masuk duit tu, saya akan tunjuk dia punya bukti pembayaran tu dekat dalam korang punya group WhatsApp. Dan yang terakhir, untuk dapatkan poin, korang boleh invite orang. Dekat bahagian invite ni, korang boleh share korang punya link referral dengan kod referral korang, share dekat kawan-kawan untuk dapatkan 50 sen. Tapi orang yang kita invite tu kena buat task. Dekat bahagian sini dia ada tunjuk step apa yang orang kita invite kena buat. Dekat sini lah ada punya step kan. Orang yang kita invite tu kena tengok video lah, kena main selama 3 hari, main selama 7 hari apa semua. Tapi saya tak tahulah macam mana kan, sebab video tak boleh nak tengok. Jadi tak tahulah boleh ataupun tak kita invite orang. Tak apalah, saya akan try main dulu. Nanti kalau dah masuk, saya share dengan korang. Yang mana nak try main boleh, ataupun korang nak stop dulu, ataupun macam ni lah guys, korang jangan main lagi, korang tengok dulu saya main. Saya try withdraw dulu, nanti kalau dah masuk, saya share dia punya bukti pembayaran dekat dalam group. Lepas tu korang boleh try, kalau korang yang mana nak try lah. Korang tengok je saya main dulu, okay? Jangan main lagi. Okay, sampai di sini saja video kita untuk hari ni. Kita jumpa lagi di next video. Lupa cara nak tembus. Cara nak tembus dia, korang tekan dekat bahagian withdraw. Lepas tu korang pilih berapa reward yang korang nak tebus. Macam saya sekarang nak tebus RM10, tekan dekat bahagian 10, tekan dekat bahagian withdraw now, masukkan nombor telefon yang korang daftar dengan Touch & Go. Lepas tu dah berjaya tebus, korang tunggu duit. Diorang akan proses dalam tempoh 7 hari waktu bekerja, paling cepat 24 jam, paling lama seminggu ke atas. Okay, itu saja untuk video kita hari ini. Saya minta maaf kalau saya cakap tersasul ataupun terlalu laju, sebab saya tak nak buat video ni terlalu panjang guys. Apa-apa pun korang jangan main lagi, korang tengok dulu video ni. Apa benda aku cakap ni? Korang jangan main lagi, korang tengok dulu saya main. Saya withdraw dulu, nanti kalau dah masuk baru korang main, okay? Bye-bye, Assalamualaikum.